Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun PKS PLIPB yang ke-25. Mendirikan suatu pusat studi di IPB tidaklah terlalu sulit. Yang penting konsep dan kompetensinya jelas, tidak melanggar garapan orang lain, dan ada tenaga ahli yang kompeten dan cukup berkualitas. Dengan kegigihan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, para pendiri berhasil memproklamirkan PKS PLIPB menjadi salah satu pusat kajian di PB pada tanggal 21 Agustus 1996. Mengelola PKS PLIPB untuk sampai sebesar ini dan seprestisius ini tidaklah mudah. Diperlukan kerja keras dan kerja cerdas, pengorbanan baik waktu, biaya, dan perasaan. Perlu ketekunan dan kesabaran. Perlu kerjasama dan saling menghargai di antara TA, ATA, tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan juga karyawan yang ada di belakang layar. Perlu kesungguhan dan saling menghargai dalam mencari pekerjaan dan membuat laporannya dengan tetap mengutamakan kejujuran dan kualitas prima, serta tidak berhenti menambah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberi barokah, keridhaan kepada semua pimpinan, penasehat, tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan karyawan untuk terus berkarya menjadikan PKS PLIPB unggul dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah PKS PLIPB kita.